Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih video kelanjutan untuk pengangkutan dari ikan nilem konsumsi nih. Konsumsi werek. Bogoh mah bogoh tapi werek. Bogoh mah bogoh tapi werek katanya. Ya. Nih proses ada labu penimbangan ya. Untuk ikan konsumsi. Coba Mak Alek diangkat ikannya ukuran berapa? Oh, ukuran kisaran jari. Kurang lebih 1 kilo 25 ekor lah. Isi 25 ekor. Banyaknya 30 bisa. Pak Haji di tempat yang teduh Pak Haji, takut sakit. Nih, walaupun airnya agak keruh tapi untuk ikan bagus soalnya kadarnya tuh dingin. Kadar pH-nya cukup lah. Untuk penimbangan. Proses penimbangan dari kolam menuju ke pasar. Ini semangat. Untuk buangan tadi. Ayam-ayam kalau orang Sunda mah bilangnya 25 nih untuk ikan. Isi 25 kilo. Jadi pas 5 ukur. 25. Oke. Berhubung jalannya gak samping jalan banget, ikan harus digotong dulu nih. Kok kayak emas lah tuh. Kok naonnya 12 ikan. Maksimal pengambilan dari kolam 2 bag 2 balonan lah. Untuk 50 kilo satu motor maksimal pengambilan. Air tambah air. Tambah air biar kondisi ikan bagus sehat. Sok, talian, Tri. Proses pengikatan biar aman, lancar di jalan, gak ada kendala nih. Gunakan karet ban nih, karet ban. Oke, sekian dulu sahabat. Dari kami sekian dulu ya untuk cara pengangkutan ikan dari kolam pemanenan. Kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas, happy weekend. Tak lupa kami doakan semoga semua diberi kesehatan, kelancaran, digampangkan rezekinya, menggunakan segala urusannya. Ini yang mengikat nih Pak Haji Bono ya, Pak Haji Bono. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.